Oke, ayo. Yo, what up guys? What's new? Oke, jadi dalam video kali ini kita akan bikin challenge. Nah, challenge dalam kali ini adalah challenge apa nih? Eat it or wear it. Jadi iya. Antara kalian makan atau kalian mau minum atau kalian mau memakainya. Jadi itu misalnya gue ada beli minuman, cuman boleh nanya itu basah atau enggak, atau bahasa-bahasa isyarat, pertanyaan-pertanyaan yang lain yang enggak terlalu menyebutkan barangnya itu apa gitu. Jadi misalnya ini Adit nanya basah atau enggak, ini kan basah gitu. Ya udah mau eat berarti kan mau makan atau mau minum gitu. Pejematan lah gitu, terus gue tuangin berarti dia makan. Kalau misalnya dia mau wear it berarti dia harus ngenain air minum ini dengan basahin semuanya badannya kayak gitu guys. Pokoknya inti dalam video ini kayak gitu. Karena ini video yang seru banget, jadi kita bakal beli barangnya dulu di minimarket di depan. Jadi buat kalian yang belum subscribe, subscribe dulu di bawah. Follow Instagram gue juga di sini, di @sananda, atau ada link yang di description di bawah guys. Jadi kita sekarang mau langsung ke minimarket di depan untuk beli barang-barangnya supaya cepet sekarang, karena udah jam 1, kita mau bikin 5 konten untuk hari ini. Ya udah langsung turun ke bawah, langsung ke mobil. Oke, jadi sekarang kita udah di mobil dan sekarang kita mau menuju ke minimarket di mana kita mau membeli barang-barang. Kalau bisa kalian nanya, nah kok kalian belinya barengan? Berarti tahu dong. Nah, enggak, itu beda guys, beda ceritanya. Kita berarti gantian ya belinya ya? Iya, berarti kita tuh gantian belinya. Jadi nanti ntar gua yang turun dari mobil tuh gua duluan bawa kamera, ntar gua nyorot apa aja yang gua beli. Terus nanti gantian sudah gua selesai, Adit lagi, dan kita tuh membelinya itu masing-masing tuh 5 barang, saling-saling enggak tahu gitu. Jadi nanti kita bakal tes dan kita bakal lihat tuh hasilnya. Oke, jadi buat kalian yang belum subscribe, subscribe dulu di bawah, karena kita bakal bikin video-video yang seru setiap harinya, video-video yang gokil. Dibuat kalian bantu cepetin channel ini untuk meraih ke 50.000 subscriber guys di akhir tahun ini guys ya. Dan kalian lihat di depan masih macet, masih lampu merah ya. Dan pas kalian lihat ke depan lagi, kita udah sampai di depan minimarket. Oke, sekarang kita udah sampai. Sini gua mau ambil alih kamera. Oke, jadi sekarang gua ambil alih kamera. Jadi Adit sekarang bakal nunggu di mobil dan gua bakal beli 5 barangnya. Kita tinggalin Adit dulu guys. Oke. Saatnya gua turun. Gua di sini enggak tahu mau beli apa, 5 barangnya. Itu 5 barang yang bikin dia tuh kapok gitu, guys. Di sini gua perlu saus karena saus di rumah gua juga kebetulan lagi habis. Yang ekstra pedas atau yang asli? Kayaknya yang ekstra pedas supaya dia kepedesan. Oreo 1, 2 barang. Udah minyak kayak putih 1, 3 barang. Udah 4 barang, 5 barang. Tambahin lagi. Ini aja. Oke. Akhirnya gue udah beli 5 barangnya. Ini bakal jadi video yang epic karena kalian udah lihat kan barang-barang yang gue beli itu apa. Oke, sekarang kita kasih ke Adit lagi ambil alih kameranya. Oke. Yakin nih? Yakin. Oke. Cuka mana cuka? Tumpah itu epic nih. Oke, jadi sekarang kita langsung aja mau ke rumah. Lihat di depan, masih di depan sini. Dan pas kalian lihat ke depan lagi, nggak usah lihat ke depan lah, tutup aja lah ya. Tutupnya pakai ini. Itu ada apa tuh? Agak kotor dikit sih ya, gelap tuh. Oke, sekarang kita udah di kamar. Peraturannya tuh kayak gini. Jadi kita nanti ganti-gantian atau 5-5? Ganti-gantian lah ya. Oh, jadi nanti kita bakal ganti-gantian. Eat it or wear it. Jadi gue bakal nanya ke Adit, nanti Adit lagi balik ke gue. Sampai kayak gitu selama 5 kesempatan. Seberapa sial kita hari ini ditentukan dari kita memilih eat it or wear it ini. Jadi ini penentuan sial hari ini guys ya. Siapa yang paling sial guys ya. Jadi di sini kita bakal sweet dulu untuk yang mana bakal boleh milih. Jadi buat kalian yang belum subscribe, subscribe dulu di bawah. Tuh, 2, 3. Oke. Oke, jadi gue milih untuk gue duluan yang mulai. Maksudnya gue duluan ngasih ke Adit okay, gitu. Jadi oke. Okay. Barang yang pertama. Tempat gak tuh? Oh, tempat. Barang yang pertama gue ngasih ini guys. Makanan nih gue ngasih ini. Oke. Adit boleh nebak maksimal, boleh bertanya, maksudnya pakai bahasa isyarat maksimal 3 clue gitu untuk dia tanya aja supaya dia bisa nentuin mau di eat atau di wear gitu. Oke. Itu rasa apa? Dingin, rasanya itu dingin.
dingin gitu. Basah atau kering? Dia tuh ada sisi basahnya tapi ada sisi lembek. Maksudnya bukan lembek, dia tuh enggak cair tapi dia ada sisi kering, ada sama ada sisi agak lembab dikit kayak gitu. Oh, oke, okay. Ya udah. Eat makan dong. Eat. Iya. Oke, boleh buka mata ya. Ah, curang banget. Udah lah, karena ada di lighting. Bicara aja bagus sih. Cara yang pertama mulai dari Adin. Oh, mantap. Kurang enak tuh enggak? Basah kering? Basah apa sih? Rasa? Coklat. Bisa jadi susu, bisa jadi kemasannya berbentuk seperti kotak atau persegi atau gimana? Kubus. It. Oke, buka. Yeay. Oke. Tunggu ya, takil parah ini, serius. Rapi dulu, 20. Udah, siap? Ready? Lanjut yang kedua. Ini adalah barangnya, guys. Ini barangnya nih. Oke. Tiga clue. Nah, rasa apa? Yang pertama itu rasanya bisa dibilang agak pedes. Waduh, cair atau padat? Dia nggak terlalu cair, nggak padat. Nggak terlalu cair, nggak padat. Satu lagi, berbau atau tidak? Berbau. Oke. It. Yeah. It. Yakin? Oke. Buka mata. Alhamdulillah. Untung bukan wear ya, kalau wear kayak gini. Oke, jadi ini ada saus sambal di sini. Kan kuah-kuahnya apa tadi? Hah? Merasa pedes. Oh, pedes air. Terus? Aku mikirnya fresker aja. Terus? Besok cair atau enggak? Cair atau padat? Enggak terlalu cair, enggak padat. Oke, okay. Itu gimana? Ada gini, Beh. Serius? Udah, agak zoom, agak deket ke kamera. Tadi itu sebenarnya ada yang asli sama ekstra pedas, jadi kami ini ekstra pedas. Enak ya? Pedas kambing. Ready? Oke. <Okay. laughs> Ntar aku di kamera dulu. Oke. Harusnya aku dipecat nih. Berbau? Berbau. Bentuknya besar atau kecil? Kecil, Dan. Cair pasti? Enggak, padat. Padat? Ya, padat. Kecil, padat. Kecil padat. Where? Oh, oke. Okay. Buka. Dah. Apa tuh? Kok? Untung, Wer. Untung gak kemakan. Kalau gak makan, aduh. Aduh. Ini, rokok. Untung gak gua eat, guys. Ya, kalau bisa gua eat, gua makan rokoknya, guys. Untung. Just, guys. Setelah kamu mau buka-buka. Terus komenin. Ayo, udah ambil aku ya. Iya. Yeah. Serbuk bumbunya ya. Itu makanya. Oke. Oke. Ready? Oke. Oke, ini selanjutnya itu adalah ini. Oke. Okay. Cair atau padat? Tidak terlalu cair dan tidak padat. Ingat, tidak terlalu cair tapi tidak padat. Rasa apa? Rasanya rasa blueberry kayaknya ini. Aduh. Yaudah. Wear it. Yakin. Enggak berubah pikiran. Enggak. Yakin. Selamat ini hari sial Anda. Enggak sih, hari beruntung Anda. Alhamdulillah. Oh iya, bawa blueberry. Rasa blueberry. Ya ampun, kayak anak kecil. Oke, okay, ready? Ready. Oke, ini gendanya. Kemasannya berbentuk? Tabung. Rasa apa? Rasa kayu. Ah, rasa kayu. Wear it lah kalau gitu. Untung. Senjata pamungkasnya masih ada di dalam. Masih ada ya? Ini kok cuma beberapa sih? 3 ya? Iya. Selesai? Oke, silakan tutup mata. Oh iya. Tutup mata? Enggak. Oh, lensa.
yang lihat dulu, tunjukin kamera. Clue-nya cair atau padat? Tidak, terlalu cair dan tidak padat. Ah, cair semua. Rasa? Rasanya ini rasa kayaknya rasa strawberry. Bentuknya, bentuk kemasan maksudnya. Segi nggak beraturan. Eat it atau wear it? Eat. Yeah. Oke, okay, silakan buka mata. Ini apa? Vitamin rambut. Aci. Yes. Akhirnya Adit kena guys. Vitamin rambut yang bakal Adit makan, yang bakal Adit kunyah guys. Nggak dikunyah lah Bambang. Tetesin lah dikit. Oh, nggak dikunyah semua ya? Indah lah. Jangan malah jahat kok. Oke. Oke. Ini gue tetesin nih guys ya. Satu. Dikit atau mana? Dikit. Dikit aja ya? Hmm.